pada tahap 1 untuk diteliti berkasnya. Pemberkasan sudah selesai. Ditemui wartawan usai membuka diskusi pengembangan pembangunan strategis oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua di kantor Kejati Papua, Winoto Kepala Kejaksaan Papua mengatakan, Kejaksaan Tinggi Papua dalam waktu dekat akan melimpahkan berkas perkara korupsi yang melibatkan PJ Bupati Mimika ke pengadilan. Minggu ini mungkin sudah tahap 1 untuk diteliti berkasnya. Pemberkasan sudah selesai dan bisa B21 dan segera kita limpahkan ke pengadilan. Yang bersangkutan akan diperiksa di sini atau di luar, Pak? Yang bersangkutan waktu itu karena bersedia di luar kantor dan telah kita lakukan. Kooperatif? Kooperatif. Ditambahkan Kajati, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terus berjalan dan sampai kini yang bersangkutan masih kooperatif ketika dipanggil pihak penyidik Kejaksaan Papua, bahkan dilakukan di luar kantor Kejaksaan Tinggi Papua. Melvin Andres Pamanggorino kan live melaporkan.